Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas tentang potensi swing. Jadi karena market crash kemarin, ya hari Jumat kemarin, sesi kedua itu IHSG terjun parah. Maksudnya bisa lihat di RTI kayak gimana bentuknya, kayak tusuk gigi ya. Habis dari sesi 1 sampai istirahat kan enak di atas, tapi habis sesi 2 langsung anjlok. Dan banyak banget blue chip yang didiskon ya sekarang, gila. Jadi di Lego bener-bener. Jadi di sini saya udah list beberapa saham blue chip yang Mas Bro bisa dibuat untuk potensi swing, Mas Bro. Tapi ini wait and see dulu, karena kita lihat pasar hari Senin ya. Hari Senin tuh gimana? Nanti kita akan ngelihatin beberapa blue chip ya, INDF, Caron Pokpan, dan satu lagi MNCN ya. Mas Bro bisa kalkulasi sendiri nanti. Kita bahas satu-satu aja, Mas Bro. Di sini saya bahas dulu yang pertama adalah INDF, Mas Bro. INDF nih ya, Indofood Sukses Makmur ya. Kenapa? Lihat Mas Bro ya, kemarin nih lihat, candle yang kemarin ini adalah candle paling aneh di INDF. Kalau Mas Bro lihat, candle yang seperti ini itu terjadi di di tanggal sini nih. Ya, sebentar ya. Terjadi di sini nih. Ini apa tuh? Nah, di tanggal 29 Januari ya, candle yang seperti ini. Mas Bro lihat sendiri, panjangnya merah panjang gitu, merah panjang. Itu cuma terjadi di sini doang. Dan habis itu candlenya hijau. Ya, ini Mas Bro malah bisa jadi swing atau bisa jadi scalping besok hari Senin ya. Kalau seperti ini, biasanya hari yang kedua tuh hijau. Nih kita zoom ya. Candle panjang nih, habis itu hijau. Walaupun nggak sampai balik ke ke yang harga open-nya, tapi minimal kalau Mas Bro dapat di harga bawah, ini udah cuan. Nah, oke. Dan satu lagi untuk INDF ini, harga sahamnya murah sekali ya. Murah, terus dia membagi dividen. Coba kita bahas dulu untuk fundamental sebentar ya. Untuk INDF, ini menurut saya potensial banget. Dan INDF itu terkenal ngasih dividennya gede masalahnya ya. Oke, kita lihat di sini INDF. Kalau uang saya soalnya di MTEK soalnya saya, jadi kayaknya nggak bisa ikut ini ya. Ya mungkin bisa ikut sedikit lah INDF. Oke, kita lihat di sini Mas Bro, untuk INDF, untuk fundamental dari INDF, Mas Bro lihat PBV-nya sekarang 0,65 kali. Dan INDF tuh biasanya dijual itu satu kali Mas Bro, satu kali. Jadi kemungkinan INDF itu bakal bigger. Dan kalau Mas Bro lihat di sini, di market crash aja tahun 2020 INDF tuh dijual dengan rata-rata 6.350, dan harga sekarang berapa? 6.075. Wow, murah banget sekarang INDF ya. Dan untuk masalah perusahaannya nggak perlu diragukan lagi. Indofood Sukses Makmur itu termasuk blue chip yang kuat banget. Oke, di sini kalau lihat pernya itu 30 kali ya. Biasanya padahal per untuk INDF tuh 50 ya, 41, 39, bahkan sekarang 30 kali. Jadi bisa dibilang Indofood Sukses Makmur, INDF, itu termurah sejak 5 tahun kebelakang. Jadi yang paling murah Mas Bro. Terus kalau Mas Bro lihat di sini net profitnya naik ya, naik terus. Mas Bro lihat di quarter 1 2015, cuman 800 miliar. Sekarang 1,7 triliun. Semakin naik terus. Ini 1,1 triliun 2018, terus 2019 1,3 triliun, terus 2020 1,4, dan 2021 1,7. Dan kemarin memang ada badai, mungkin kemarin itu kayaknya asing pada guyur ya, asing pada jualan. Mungkin karena corona di Indonesia itu nggak selesai-selesai itu, makanya asing itu kayak nggak percaya gitu, terus mereka jualan gitu. Kalau Mas lihat di sini, nah ini market cap kemarin ya, pas sesi kedua itu turunnya sampai anjlok banget. Dan INDF tuh di Lego banget kemarin ya. Bagi yang dapat kemarin sih santai, wih 6.000 men, INDF dapat harga 6.000, 6.050, 6.075, itu udah keren banget. Terus kalau di sini, apalagi yang kita baca? Untuk ini nih ya. Nah, INDF itu cuma bermasalah di hutang aja nih. 100%, dan di sini short term debt-nya itu 30 triliun. Cash-nya 1,8. Ini dia akuisisi Penhill ya untuk INDF. Tapi kalau dengan harga segini ini, saya yakin harganya untuk INDF itu murah banget. Oke, untuk fundamental nggak ada masalah INDF. Perusahaannya bagus, harganya murah pula. Oke, kita lihat untuk brokernya ya. Ada apa dengan INDF kemarin?
INDF. Nah, kita lihat. Ini suka lemot. Ya, biar kebuka dulu ya. Kita lihat value dulu. So. Lemot, oke, kita lihat untuk chart-nya dulu aja. Nah, kalau udah seperti ini, Mas Bro mendingan wait and see dulu. Ya, wait and see. Jadi, apakah nanti candle-nya bakal hijau untuk hari Senin besok? Ya, saya nggak yakin. Belum tentu ya. Mas Bro lihat dulu pergerakan besok. Kalau besok kira-kira udah open gap, ini kan open gap nih, ya. Open gap ya, jadi gini. Nah, ini kan waktu Januari 2021 tanggal 29 itu kan close di 60.50. Tapi di hari kedua, hari setelahnya tanggal 2 Februari itu dia open gap, opennya di 6.100. Jadi harusnya kan opennya di pas closing ya di 60.50, tapi dia open gap. Nah, kalau biasanya open gap seperti ini akan naik. Ya, walaupun dia sempat turun ngetes doang, tapi dia naik ya kalau open gap ya. Tapi kalau dia opennya itu pas harga close, kemungkinan merah lagi ya Mas Bro. Ini masih lihat-lihat dulu. Walaupun udah murah, tapi kemungkinan INDF masih turun lagi ya. Jadi istilahnya tunggu aja. Tunggu besok kalau open gap dia naik. Kalau opennya pas harga close bisa turun. Apalagi opennya di bawah harga close. Nah, nanti kalau opennya di bawah harga close, Mas Bro tunggu aja di harga 6.000. Kalau dia lebih turun nanti di 5.700. Tunggu aja ya, sabar. Jadi kalau Mas Bro itu mau ikut swing INDF ini, wait and see untuk Senin ya, jangan langsung hajar. Nanti Senin gimana pasarnya gitu ya. Mas Bro bisa rewind lagi nih kata-kata saya tadi. Tunggu aja ya. Berarti tunggu di 6.000 atau 5.750 ya. 5.750 terus 5.775 lah di sekitar itu. Mas Bro tunggu aja kalau memang INDF mau turun lagi. Tapi saya yakin enggak. Saya yakin enggak ya. Kalau saya keyakinan saya besok INDF candle-nya akan hijau hari Senin. Oke, kita lihat di sini. Tapi saya nggak punya masalah. Saya nggak punya sih INDF. Tapi saya itu udah beberapa kali cuan di INDF. Saya di sini cuan, ya. Terus saya di sini nih saya cuan lagi. Karena ini kalau Mas Bro lihat dari ilmu EMA ini udah murah banget. EMA 20-nya aja di 6.400. Ini sekarang harganya di 6.075. Ini udah murah banget. Di bawah EMA jauh banget. Saya udah cuan dua kali di sini, saya cuan ya, saya beli di sini jual di sini. Udah dua kali saya cuan di INDF ya. Kalau misalnya saya ada duit saya ikut lagi, tapi saya wait and see dulu hari Senin besok mau gimana candlenya ya. Kalau merah ya tunggu di support berikutnya. Kalau misalnya udah open gap ini langsung ikut scalping gitu aja. Karena emang dia mau bagi dividen ya rencananya. Ini ROPS-nya tanggal 13 Agustus. Kita coba lihat untuk INDF. Ini nggak jalan bro, sorry ya. Ini broker sumirnya nggak jalan. Tapi yang pasti INDF itu pas waktu akhir market itu diakumulasi. Ya kalau Mas Bro lihat di sini chart 5 menit di sini. Nah ini Mas Bro, ya di akhir market tuh diakumulasi. Jadi ada yang akumulasi. Saya coba lihat di sini aja nih. Kalau di situ nggak bisa, tak lihat di sini di HP. Oke, kita lihat di sini aja Mas Bro. Di sini INDF itu di akhir market itu diakumulasi oleh YP dan RX. MG pula ya. Di sini dengan AVG itu 6.200 Mas Bro. Mas Bro bisa lihat di broker sumeri Mas Bro masing-masing, karena di sini memang error nggak bisa kebuka. Ini lagi diakumulasi netnya ya. Jadi MG itu akumulasi 16.000 lot, 10 miliar nih RX juga, MG juga iya. Rata-rata mereka adalah 6.146. Dan ada 6.200 untuk RX dan 6.225 untuk YP ya. Ini artinya besok kemungkinan mereka akan akum lagi dan akan naik minimal ke 6.200 ya. Minimal ke 6.200. Jadi ini kesempatan banget bagi Mas Bro yang mau scalping atau yang mau swing ya, nunggu dividen nanti di INDF juga sekarang masuk udah oke. Tapi kita lihat kepastian untuk hari Senin. Untuk hari Senin untuk INDF ya. Kita coba lihat untuk sebentar. INDF ini. Nah, ini ya, kemarin diganjel di 06.075 diganjel banyak banget 33.000,
171 ya bitnya ya. Jadi kayaknya ketahan di situ ya. Kita coba lihat untuk company pro, sorry, corp action ya mas bro. RUPS ya, ada ERUPS INDF ya, ya di sini mas bro. Nah ini dia nih, ya mau bagi dividen kayaknya INDF itu. Kalau bang lihat di sini RUPS-nya itu mau bagi dividen ya. Kalau misalnya dilihat dari dividen INDF sebenarnya kita lihat ya. INDF. Dividen INDF tuh gede banget mas bro, gede ya. Jadi istilahnya bisa mendongkrak harga sahamnya. Pas waktu nanti mas bro kalau mau ikut sampai ke kumdet ya, nanti kumdetnya coba nanti kita akan update lagi di kolom deskripsi mungkin, karena ini lagi nggak tahu sinyalnya lemot mas bro, lemot. Nah ini kalau mas bro lihat untuk dividennya dari INDF ya, tahun lalu aja 278 ya, gede. Bisa-bisa kan sekarang net profitnya naik ya, tahun 2020 itu kemungkinan bisa sampai 300. Semoga kalau sampai segede itu pasti harga sahamnya akan kekerek ya, 6.500 ke atas lah minimal. Kalau mas bro tunggu sampai hari kum atau sebelum kum dead nanti. Dan sekarang harganya 60.75 ya, ini sangat istilahnya menarik lah buat INDF ya. Mas bro silahkan cek sendiri, nanti saya juga habis video ini kayaknya saya mau bahas Cepin dan MNCN ya, mas pilih aja salah satu nanti ya di hari ini. Sampai ketemu.